the creator? Who is the sustainer? Surely he's the one. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa deen. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما ورزقنا فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Tuan Imam kita, kepada pengurusi masjid beserta seluruh ahli jawatan kuasa, para Tuan Imam, Bilal, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di rumah Allah, di hari yang penuh dengan barakah, di hari yang mulia, hari merupakan hari raya kepada kaum muslimin, hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan di dalam satu minggu oleh Allah untuk kaum muslimin menjadikan hari itu hari kebesaran bagi mereka. Oleh kerana berlaku pada hari ini perkara-perkara yang besar juga. Khairu yawmin tala'at fihi syams yawmul jum'ah. Hari paling baik terbit matahari pada hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Nabi Adam dicipta. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat dikeluarkan daripada syurga. Wa fihi sa'atun. Dan di dalam hari Jumat ada satu masa bila mana berdoa seseorang hamba pada masa tersebut akan dikabulkan doanya. Wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan berlaku hari kiamat kecuali pada hari Al-Jum'ah. Maka hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan kebesarannya untuk diberikan kepada Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih juga beliau bersabda tentang golongan Yahudi yang disuruh oleh Allah untuk memilih hari di dalam satu minggu agar supaya hari itu dibesarkan. Kaum Yahudi memilih hari Jumat. Afwan, hari Sabtu. Kaum Kristian ketika diberi pilihan oleh Allah untuk memilih hari yang dibesarkan oleh mereka, mereka memilih hari Ahad. Maka kata baginda Rasulullah, kita diberikan pada hari Jumat dan yang lain itu adalah setelah kita, yakni Yahudi Sabtu, Kristian Ahad, kita adalah Jumat, mendahului kepada mereka di dalam hari dan juga di dalam al-fadilah, kemuliaan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan juga dengan bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Dzulqa'dah, yang merupakan salah satu daripada bulan haji. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat.
haji itu atau ibadah haji mempunyai bulan-bulan yang ditentukan atau dipastikan atau diketahui, yaitu bermula daripada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan juga 10 hari bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan di mana para jemaah dilantik oleh Allah untuk menjadi tetamu istimewa kepada Allah, melakukan amal ibadah haji, dan kita berada di bulan Dzulqa'dah. Kita juga berada di bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan yang haram. Bulan diharamkan peperangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan di dalam 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله سبحانه وتعالى mempunyai jumlah bilangan bulan, yakni di dalam satu tahun ada 12 bulan, bermula daripada Allah cipta langit-langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu 4 yang diharamkan. Dikeluarkannya 4 daripada 12 untuk menunjukkan tentang kedudukan 4 bulan ini pada 12 bulan. Bulan itu dimuliakan dengan diharamkan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Kita berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan haji, di hari yang dimuliakan oleh Allah dan tempat yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia ini. Amin. Allahumma amin. Dzulqa'dah salah satu daripada bulan haji, sebagaimana saya kemukakan sebentar tadi daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah pengajaran atau dasar daripada amal ibadah haji yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan yang diketahui ataupun dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim? Karena kita berada di bulan haji, maka ada baiknya kalau kita sedikit mengulang kaji tentang objektif daripada haji yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rukun Islam yang kelima, dan merupakan satu kefarduan bagi setiap umat manusia, termasuk umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mereka juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan amal ibadah haji. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada umat manusia, memanggil dan menjemput kepada mereka supaya merespon seruan Allah yang diserukan melalui Nabi Ibrahim, jemputan dari Allah melalui Nabi Ibrahim kepada seluruh umat manusia, walaupun umat manusia itu belum lagi dilahirkan atau dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, untuk memberitahukan akan adanya jemputan yang mendahului akan wujudnya orang yang dijemput, mendahului keberadaan orang yang dijemput. Kalau kebiasaannya orang menghantarkan jemputan itu ada orang yang dijemput, yakni dalam bentuk wujud yang real, tapi bagi jemputan haji
Allah menjemput kepada manusia yang masih belum wujud di atas muka bumi ini, supaya manusia memahami akan seruan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum manusia itu dicipta, dan juga untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang mengatakan bila mana menunda-nunda untuk pergi haji dengan mengatakan seruan belum tiba. Bagaimana seruan belum tiba sementara seruan itu sudah diserukan sebelum anda dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah seruan itu melalui lisan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ribuan tahun sebelum kita? Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Dan serulah wahai Ibrahim, adzan, jemputlah kepada seluruh umat manusia, mereka akan mendatangi seruanmu rijalan, akan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau menunggangi onta yang kurus atau onta yang lemah, sebagai satu kewajiban mendatangi seruan Allah walaupun berjalan kaki, walaupun ontanya itu onta yang kurus dan lambat untuk sampai pergi ke Mekah untuk haji. Apatah lagi sekarang 8 jam yang hanya naik kapal terbang boleh sampai. Apatah lagi dengan bisnis kelas yang sudah dengan selesainya orang itu untuk pergi. Apatah lagi dengan first class yang lebih lagi selesa. Tetapi ramai daripada manusia juga yang kurang mengambil perhatian akan seruan dan jemputan Allah, sehingga menunda-nunda untuk mendatangi seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam ayat ini dimulai dengan rijalan. Mereka akan datang, yakni mereka mesti datang kepada jemputan Allah walaupun berjalan kaki. Allah tak sebutkan daripada mana. Allah tidak sebutkan daripada Mekah untuk daripada Jeddah untuk pergi ke Mekah, karena hanya jaraknya tak sampai daripada dua marhalah, yang kalau ditempuh dalam perjalanan kaki mungkin hanya beberapa hari, 2-3 hari. Allah tidak sebutkan datangnya daripada Taif. Ya, akan datang rijalan, akan berjalan kaki. Walaupun tak boleh datang pergi ke haji, kecuali berjalan kaki, akan berjalan kaki. Bukankah orang dulu yang datang daripada Iraq, daripada mana-mana negara, semuanya adalah berjalan kaki dengan unta mereka? Wa ala kulli dhamirin, dan juga akan menaiki unta walaupun unta itu kurus. Yani Allah tidak sebutkan unta, Allah sebutkan unta yang kurus. Artinya apa? Kalau transport itu teruk, lambat, susah perjalanan, ini adalah kita dijemput Allah subhanahu wa ta'ala. So dia tidak melihat fasilitas ataupun sarana transportasi yang dipergunakan, akan tetapi tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun transportnya, apapun fasilitinya, dia adalah dijemput oleh Tuhan yang Maha Agung. Dia adalah tetamu istimewa kepada yang Maha Agung. Dahulu seorang yang ketika datang ke haji lalu bekal yang dibawanya itu amat terhad, orang lain tengok pelik, macam mana engkau pergi ke haji tak ada bekalan yang cukup? Dijawab olehnya, wahai tuan, kalau tuan dijemput oleh maharaja, yakni raja di dunia jemput kita, adakah tuan akan bawa makanan pergi rumah itu raja? Tuan dijemput oleh raja. Dia kata tak bawa. Dia kata saya dijemput oleh yang Maha Kuasa subhanahu wa ta'ala. Bekal saya adalah taqwa kepada Allah. Transport saya adalah kaki saya ini. Tujuan saya adalah Tuhan saya. Bekalnya taqwa, tujuannya Allah, transportnya kaki. Ini orang yang dia memahami jemputan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menunda-nunda. Ada kelapangan, dia akan terus akan berazam. Adapun takdir akan menentukan dapat visa atau tidak, yang penting kita tunaikan dulu seruan Allah untuk kita berusaha mengambil langkah-langkah awal mendatangi jemputan Allah subhanahu wa ta'ala.
haji arti bahasanya adalah al-qasdu, memaksudkan, menghadirkan maksud rumah Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan hak Allah ke atas manusia supaya mereka menghadirkan maksud mendatangkan diri mereka kepada rumah Allah yaitu Ka'bah al-musyarrafah bagi sesiapa mereka yang mampu untuk melakukannya. Maka haji di sini adalah qasdullah, kita menghadirkan maksud mendatangi jemputan Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu Ka'bah al-musyarrafah di Mekah al-mukarramah. Maka pelajaran pertama daripada bulan haji dan ibadah haji adalah untuk kita memperbaharui maksud kita di dalam hidup ini adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada disyariatkan haji itu kecuali untuk mencari mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang demikian, bila mana kita mengkaji lebih dalam lagi tentang syariat haji, tentang ibadah haji dengan cara yang kita lakukan dengan memakainya ihram dan juga perginya ke sa'i dan juga tawaf serta berada di Mina dan juga berada di padang Arafah, kesemuanya adalah mereka menumpukan matlamat mereka pada setiap tempat dalam manasik haji itu adalah menumpukan hati, akal fikiran mereka, nawaitu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah haji adalah contoh kepada beberapa individu yang terlibat di, yang menjadi sebab disyariatkannya haji itu. Dan individu-individu ini adalah golongan yang menumpukan perhatian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala disyariatkan amal ibadah haji. Yang pertama adalah daripada keluarga yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta keluarga yang dibimbing oleh Allah adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Amal ibadah haji bermula daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada satu keluarga, Nabi Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar. Dan bila mana kita melihat daripada manasik haji adalah terkait dengan tiga orang ini yang mereka mempunyai hati, mereka mempunyai keyakinan, mereka mempunyai matlamat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan tiga orang ini dan apa yang mereka lakukan di Mekah waktu itu disyariatkan amal ibadah haji sampai zaman sekarang bermula daripada zaman Nabi Ibrahim. Keluarga yang diketuai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membina Ka'bah dan itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika Nabi Ibrahim merafa' mengangkat itu apa nama dasar fondasi Ka'bah yang pernah dibangun sebelum Nabi Ibrahim, ada mengatakan malaikat yang membangun, ada pula mengatakan Nabi Adam, tapi hancur di zaman Nabi Nuh disebabkan oleh kerana air yang melanda, maka dibina balik melalui tapak yang tersisa yang membangunnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bila Nabi Ibrahim membangun itu Ka'bah, bila Nabi Ibrahim membangun itu Ka'bah, Nabi Ibrahim membangun itu Ka'bah setelah itu apa namanya Mekah menjadi satu perkampungan yang ditemui oleh Nabi Ibrahim dengan meletakkan istrinya Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih kecil untuk diletakkan di sebuah tempat yang tiada mempunyai sumber kehidupan.
biwadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim waktu meninggalkan anaknya Ismail dan juga Siti Hajar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku titipkan kepada Engkau akan keluargaku yang aku tinggalkan biwadin di sebuah lembah, ghairi di zara'in, yang tiada di sekitar itu sumber kehidupan tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, di rumahmu yang diharamkan, yakni kota Mekah itu sendiri. Masa itu belum ada, masa itu masih berupa padang pasir, masa itu gunung ganang di sekeliling. Nabi Ibrahim sudah mendapat wahyu dari Allah kalau itu akan menjadi tapak dan kota yang disucikan walaupun belum wujud lagi. Tapi dugaan yang Allah berikan bukan hanya kepada Nabi Ibrahim sahaja. Nabi Ibrahim tahu itu tempat akan menjadi Mekah dan makmur sepanjang zaman. Nabi Ibrahim tahu akan mendapatkan tugas kembali ke negeri itu untuk membangun Kaabah walaupun masih pada waktu itu berupa padang pasir dan batu-batu, tak ada nampak apapun bentuk kehidupan. Tapi Nabi Ibrahim yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seseorang yang digelari dengan Khalilullah, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, diuji bukan hanya Nabi Ibrahim sahaja, akan tetapi ahli keluarganya juga diuji, karena iman itu tidak akan nampak kemurniannya tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah ingin membersihkan dan menunjukkan tentang kekuatan iman yang disimpan di dalam hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa susah dan berat bila mana menghadapi dugaan, karena itu ingin membersihkan noda-noda yang ada di dalam hati, yang noda itu boleh mengotori kita punya iman. Tapi bila mana kita sabar menghadapi dugaan dari Allah, akan nampak itu kekuatan iman yang disimpan oleh Allah di dalam hati kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia itu boleh menyangka dengan mengatakan saya beriman tanpa diduga oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Yang sebelum kamu sudah diduga, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nak tahu siapa di antara kamu benar di dalam iman dan siapa di antara kamu yang dusta. Apakah dugaan Nabi Ibrahim? Apakah dugaan Siti Hajar? Dan apakah dugaan Nabi Ismail? Dugaan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim yang baru mendapatkan cahaya mata pada waktu itu, kecenderungan jiwa seorang ayah kepada anak itu kuat karena sekian lama menunggu zuriat, lalu diberikan zuriat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji sejauh mana di dalam hati Nabi Ibrahim maksud dan kecintaannya kepada anak dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak boleh disekutukan di dalam niat dan juga di dalam cinta. Maka seseorang yang mencintai Allah tidak boleh membandingkan cinta kepada Allah dengan mana-mana cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam niat kita akan dikatakan riya kalau memaksudkan orang lain bersama dengan Allah, sama juga di dalam kasih sayang dan cinta kepada Allah bila mana dikongsi dengan yang lain, maka di sini adalah menandingi kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diuji sejauh mana kecintaannya kepada Allah dengan cinta naluri seorang ayah kepada anaknya. Setelah sekian lama menunggu datangnya zuriat, lalu datang zuriat sibuk dengan anak Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Ibrahim bawa engkau punya anak dan engkau punya istri yang di mana di tempat yang tiada sumber kehidupan itu. Nabi Ibrahim pun juga bersiap sedia membawa Siti Hajar, diletakkan oleh Siti Hajar di tempat yang berhampiran dengan di Mekah, yang waktu itu masih dalam bentuk padang pasir dan batu-batu. Maka Nabi Ibrahim meletakkan beberapa bekalan kepada Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim tak banyak bercakap, hanya memberikan saja, lalu Nabi Ibrahim pergi macam tu. Tidak dapat menoleh lagi kepada anaknya ataupun kepada istrinya, karena
cabaran perasaan emosional adalah satu cabaran yang sangat berat berbandingkan kepada fisikal. Diuji kesabarannya, diuji sejauh mana Nabi Ibrahim mendahulukan Allah berbandingkan kepada emosi, perasaan, kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Maka Nabi Ibrahim yang berjalan dipanggil oleh Siti Hajar, "Ya Ibrahim, wahai suamiku, engkau tinggalkan aku di tempat seperti ini." Dalam keadaan dia sebagai seorang perempuan, laki-laki hidup di kota Mekah seorang diri dengan tanah padang pasir seperti itu, akan menghadapi satu tantangan yang cukup berat, apatah lagi seorang perempuan dan membawa bayi yang sedang disusui. Kata Siti Hajar, "Ini adakah kehendak engkau atau Tuhanmu yang suruh engkau?" Kata Nabi Ibrahim mengatakan, "Tuhanku yang suruh aku," tanpa menoleh ke belakang. Karena khawatir menoleh ke belakang, hati akan jatuh tengok istri seorang diri di tengah-tengah padang pasir, tengok anak yang baru saja belum cukup masa. Kalau disusui maknanya belum 2 tahun Nabi Ismail masa itu. Masih kecil sangat, belum puas lagi nak tengok anak yang sekian lama dinanti-nanti. Ada anak disuruh tinggalkan. Bukan disuruh tinggalkan di rumah keluarganya untuk orang lain jaga dan pelihara, ditinggalkan di tempat yang tiada sumber kehidupan. Yang kalau binatang hidup di situ waktu itu akan survive karena susahnya keadaan pada waktu itu. Tetapi untuk menunjukkan bagaimana kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim meninggalkan di tempat itu bukan kehendak Nabi Ibrahim, tapi Allah Subhanahu wa taala yang suruh. Allah juga yang akan menanggung keperluan dan juga penjagaan kepada Siti Hajar. Kepada Siti Hajar, "Siapa yang suruh engkau? Allah atau engkau sendiri?" Kata Nabi Ibrahim, "Allah Subhanahu wa taala." Siti Hajar menjawab, "Idzan lan yudayyi'ani." Kalau begitu dia tidak akan hampakan atau meninggalkan aku. Jawaban yang keluar daripada iman, jawaban yang dilahirkan daripada keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melihat fizikal di sekeliling, batu, padang pasir, air tak ada, makanan cukup hanya untuk beberapa hari, kalau bukan bahasa iman yang bercakap, tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Ini yang perlu kita mengambil pengajaran utama daripada haji, menghadirkan maksud untuk Allah. Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan anaknya di tempat itu untuk Allah. Siti Hajar ridha membawa anaknya masih disusui, tidak ditarik itu baju Nabi Ibrahim, nak ikut juga jangan tinggalkan, tidak memaksa, tidak merayu pun kepada Nabi Ibrahim, hanya bertanya saja, "Siapa yang suruh engkau buat macam ni?" Setelah dijawab Allah, Siti Hajar pun pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melihat bagaimana pasrahnya Nabi Ismail. Di manakah letak pasrahnya Nabi Ismail? Masa itu masih kecil Nabi Ismail. Tapi akan dinampak pasrahnya Nabi Ismail dan memaksudkan Allah untuk dirinya ketika ditawarkan oleh ayahnya atau diberitahukan oleh ayahnya Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya saya bermimpi menyembelih kepada engkau. "Inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara." Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih engkau. Apa agaknya pandangan engkau? Kita kalau tengok dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat As-Saffat, saya bacakan beberapa ayat supaya mengetahui bagaimana Allah uraikan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang menjadi satu pengajaran di dalam haji. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, aku nakkan zuriat yang saleh. Minta zuriat memang satu perkara yang baik, tapi jangan minta zuriat saja, minta zuriat yang saleh.
Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata doa Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, kunna engkau beri kepada aku zuriat yang baik. Jangan minta zuriat saja, zuriat yang baik. Karena zuriat kalau tidak baik boleh menjadi sebab malapetaka kepada ibu bapanya. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah kisahkan tentang budak yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu? Apa sebab dibunuh oleh Nabi Khidir? Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Saya khawatir kalau saya tak bunuh budak ini, ini budak menjadi sebab kekufuran kepada ibu bapanya. Bukankah ini satu malapetaka besar kalau anak ataupun zuriat menjadi sebab kekufuran kepada kedua ibu bapanya? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepada aku zuriat yang baik. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, berikan kepada aku zuriat yang saleh. Allah kabulkan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Saya beri kabar gembira, kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang budak halim. Halim itu penyantun, santun itu halim. Tidak semua nabi digelari oleh Allah Subhanahu wa taala halim. Walaupun semua nabi itu punya sifat halim. Di dalam Quran dua orang yang digelari oleh Allah dengan gelaran Halim, dan Halim itu salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Ismail. Itu di dalam Al-Quran dua. Inna Ibrahim al-awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu orang yang dia kembali kepada Allah halim, penyantun. Dan Nabi Ismail, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak halim, penyantun. Apa itu santun? Apa itu halim? Halim adalah orang yang dia kesabarannya santun itu orang yang sabar. Kalau sabarnya itu dicabar, dia semakin sabar. Itu santun. Yakni sabarnya luar biasa. Bukan macam kita punya zaman sekarang ini, sabar ada batasnya. Itu kita punya level. Tapi bagi Nabi Ibrahim, bagi Nabi Ismail, sabar di dalam sabar itu santun. Walihada kata seorang Yahudi bernama Zaid ibn Sa'nah, dia mengatakan, saya membaca dalam kitab Taurat, di dalam kitab itu disebutkan Nabi akhir zaman punya sifat adalah sabarnya itu mendahului marahnya. Kalau dicabar sifat marah, kalau dicabar sifat sabarnya, dia semakin sabar. Sabarnya mendahului marahnya. Kalau dicabar sifat sabar, bukan sifat marahnya yang dicabar. Kalau sifat marahnya dicabar, orang mudah dipunya temperatur terus naik. Tapi ini yang dicabar sifat sabarnya. Sabar ketika sabar di dalam sesuatu yang mengundang emosi, ketika kesabarannya itu dicabar, yakni dicari lagi dalam kuda sabar, dia sudah bikin hal, disabar, sabarnya kepada hal orang itu dicabar balik untuk dia marah, justru semakin sabar. Itu santun. Kata Zaid ibn Sa'nah, aku dapati sifat itu dalam kitab Taurat, aku nak tes kepada Muhammad, betul ke dia itu Nabi atau bukan? Maka dia datang pergi Rasulullah bagi tahu. Waktu itu Nabi ada hutang piutang dengan Zaid ibn Sa'nah. Kata Zaid ibn Sa'nah, kamu ini memang tak pernah tepat masa bayar hutang, lambat-lambat bayar hutang. Padahal belum tiba waktu bayar hutang.
Kata Sayyidina Umar bin Khattab, nah ini Sayyidina Umar waktu itu lebih mendahulukan emosi berbandingkan sabar. Sayyidina Umar nak lindungi kepada Rasulullah karena dia tidak sopan kepada Nabi. Kata Sayyidina Umar, kalau bukan karena perjanjian damai antara kami dengan engkau, aku potong lidah engkau. Kata macam itu kepada Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ya Umar, yang aku perlukan dan yang dia perlukan bukan apa yang kamu kata tadi. Yang aku perlukan, kau beritahu kepada aku Rasulullah, engkau lebih baik membayar hutang lebih awal. Kalau engkau nak tegur kepada dia, beritahu, hey, kalau nak tuntut hutang, tuntutlah dengan elok. Jangan dalam beritahu, kamu ini memang keturunan orang yang tak pernah tepat bayar hutang, tepat masa bayar hutang. Kata Nabi, kau balik pergi rumah, ambil itu apa namanya korma 20 sa', tambahkan lagi 20 sa', dua kali ganda, bagikan kepada Zaid ibn Sa'anah. Zaid ibn Sa'anah melihat respon Rasulullah macam tu, dia mengucap syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Galiar dibagitahu, aku baca kitab Taurat, Nabi akhir zaman sifatnya ada beberapa sifat, semuanya sudah aku buktikan kecuali satu. Apa itu? Sabarnya mendahului marah. Kalau dicabar sifat sabarnya, beliau semakin sabar. Nabi diusik emosinya, Nabi sabar. Ketika Sayyidina Umar melindungi Rasulullah dengan memarahi kepada Zaid, justru yang ditegur Sayyidina Umar. Lebih daripada itu, Nabi memberikan tambahan hutangnya. Yani hutangnya 20, Nabi bayar dua kali ganda. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa mesti kasih lebih kepada orang yang tuntut hutang dengan cara kasar? Pasal kau kasih takut kepada dia, nak potong lidah dia. So di sini adalah sabar di dalam sabar, santun. Jadi tiga, dua yang digelari Halim, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang ketiga adalah Rasulullah di dalam apa namanya, dia di dalam wahyu Allah dalam kitab Taurat dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri khabar gembira kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, bighulam, dengan apa, anak halim yang penyantun, yaitu Nabi Ismail alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wasalam. Di manakah letak kesabaran atau kesantunan Nabi Ismail yang digelari oleh Allah dengan gelaran Al-Halim? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah mulai masuk usia remaja, qal ya bunayya, kata Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk, aku bermimpi, di dalam mimpi aku sembelih engkau. Nabi Ismail sebagai seseorang yang beriman, ayahnya pun seorang beriman dan seorang nabi, tahu level ayahnya itu siapa dan tahu mimpi ayahnya bukan mimpi kosong. Dia kenal siapa ayahnya dan mimpinya itu adalah wahyu, dan bila mana wahyu itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya untuk ditunaikan yang berkaitan dengan anaknya. Tapi ayah dalam hal ini tanya kepada anaknya supaya kita belajar macam mana untuk pasrah dan berserah kepada kehendak Allah apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, tunaikan apa yang diperintahkan. Nabi Ibrahim Ismail tidak mengatakan ya abatif alma turid, wahai ayahku, tunaikan apa yang kamu mahu. Tapi tunaikan apa yang diperintah. Sebab Nabi Ismail tahu ini bukan kehendak ayahnya. Nabi Ismail tahu ini adalah perintah dari Allah dan ini adalah tanda kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah. Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, tunaikan apa yang diperintah. Sebab dirinya tahu perintah Allah Subhanahu wa taala wajib untuk ditunaikan. Satajiduni, kamu akan dapati aku insyaallah minas sabirin, kamu akan dapati aku golongan orang-orang yang bersabar. Nabi Ismail tidak mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, biar aku pikir nak istikharah malam ni, okey atau tidak engkau nak sembelih kepada aku. Ditanya saat itu dijawab. Bukan ditanya nak dibelikan kereta,
Bukan ditanya untuk perkara-perkara membawa kenikmatan di keduniaan. Nak disembelih. Tapi kerana bahasa iman yang bercakap, tujuan maksudnya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun perintahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada bagi seorang hamba illal imtithal, kecuali tunaikan. Ya abadif al-matu'mar, wahai ayahku, bahasa tengok je, matu'mar, tunaikan yang diperintahkan Allah kepada engkau, bukan tunaikan apa yang kamu tengok dalam mimpi. Karena tahu itu semua adalah perintah dari Allah. Satajiduni, kau akan dapati aku insyaAllah minas sabirin, dengan izin Allah dengan kehendak Allah akan mendapati aku dalam keadaan yang sabar. Perbuatan itu bagi tahu hari ini, perbuatan sembelihannya itu adalah pada masa yang akan datang. Kod mungkin ketika balik rumah berubah fikiran, dia boleh cabut lari, tapi dia tepat janji. Falamma aslama, dan ketika keduanya Ibrahim dan Ismail aslama, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslam, aslam. Islam itu diberi nama Islam adalah sebab daripada kata al-istislam, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya, iradahnya, fikirannya, isi hatinya, kecenderungannya. La yu'minu ahadukum hatta takuna yakuna hawahu tab'an lima jidu bihi, tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya itu adalah mengikut kepada ajaran yang aku datang dengannya, yakni ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fala ma aslama, keduanya berserah kepada Allah. Ibrahim berserah karena itu perintah untuk menyembelih. Ismail pun menepati janjinya kepada ayahnya dengan datang bersama dengan Nabi Ibrahim untuk menunaikan perintah Allah. Dua-dua ingin menunaikan perintah Allah dalam keadaan yang berbeza. Yang satu nak sembelih, yang satu disembelih. Sehingga yang menyembelih menunaikan perintah Allah, karena itu adalah perintah untuk menyembelih. Yang disembelih yang akan dikorbankan nyawanya pun juga karena mendaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembelih mengorbankan perasaan untuk menyembelih orang yang amat dikasihi, yang disembelih juga mengorbankan nyawanya. Kedua-duanya mengorbankan perkara yang sangat berharga dan mencabar kepada diri mereka. Untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, diletakkan itu apa namanya, apa nama, dikatakan kalau Nabi Ismail itu diletakkan apa, dahinya untuk disembelih daripada belakang. Sebab apa? Sebab takut tak tega seorang ayah kalau tengok muka anaknya macam tu. Semuanya apa saja yang boleh mengganggu, bukankah kita lepar jumrah kan? Apa pasal? Syaitan mengganggu engkau gila ke nak bunuh anak engkau sendiri? Sampai tiga kali syaitan tiga tempat itu mengganggu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang lebih hebat lagi adalah ibunya Siti Hajar yang tahu pun juga pasrah kepada Allah SWT. Keluarga macam mana yang mematlamatkan mutlak segala mereka, tumpuan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dibalik oleh Nabi Ibrahim, dan ketika itu pisau diletakkan di, apa namanya, di atas leher Nabi Ismail, Allah berfirman, wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, disuruh, wahai Ibrahim, engkau dah penuhi janji engkau, dah penuhi perintah yang dizahirkan kepada engkau di dalam mimpi. Hah, Nabi Ibrahim belum sembelih lagi? Naam. Nabi Ibrahim belum sembelih kepada Nabi Ismail, tapi isi hati Nabi Ibrahim dan isi hati Nabi Ismail yang kedua-duanya pasrah dengan perintah Allah, yang diketahui oleh Allah yang maha mengetahui isi hati seseorang. Maka Nabi Ibrahim kalau tidak dipanggil oleh Allah untuk berhenti, maka akan diteruskan oleh Nabi Ibrahim. Keazamannya di dalam hati untuk taat kepada Allah sudah ada, dan tidak ada yang lebih penting daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diseru wahyu oleh Allah, baru diangkat pisau itu, wa fadainahu bidhibhin azim, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haiwan sembelihan yang besar. Fasyahid
daripada apa namanya ayat-ayat yang saya bacakan sebentar tadi adalah memberikan simbol tentang manasik haji yang dilakukan oleh para jamaah haji untuk tidak lupa ruh kepada haji itu ketika berada di Mina. Untuk kita sembelih korban, maka kita mengingati perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail dengan Siti Hajar. Dan ketika seseorang itu berada di apa nama di tempat tawaf, mengingati bagaimana seorang wanita dan anak lelaki yang masih kecil yang berserah pasrah kepada Allah ditinggalkan di sebuah tempat yang kita nampak gah hari ini, dahulu adalah batu yang mengelilingi dengan tanpa tempat untuk berteduh. Ketika itu hanya seorang perempuan dan anak lelaki sahaja hidup bersandarkan batu, dan juga hanya beberapa bekalan makanan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, adalah hakikat bagaimana seorang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di sa'i, orang itu sa'i lari daripada Safa kepada Marwah, dia bukan hanya untuk exercise, kita nak pergi lari daripada Safa al Marwah, mengingati bagaimana seorang perempuan yang mempunyai sifat harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempunyai sifat putus asa, yang ulang-alik daripada Safa menuju ke Marwah untuk mencuri air sampai 7 kali. Kalau tidak dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala munculnya air Zamzam, tidak akan berhenti Siti Hajar untuk mencuri air, kerana untuk menunjukkan tiada ada sifat putus asa kepada keajaiban yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Apa pasal 7 kali? Sebab pada kali yang ketujuh baru keluar itu air daripada Zamzam yang sekarang muncul. Padahal sudah ulang alik pergi naik turun, tak ada air pun masa itu. Kenapa ulang alik? Walaupun dah sampai tempat itu, tidak putus asa dan tidak bergantung dengan keupayaannya. Aku dah pergi sana, tak ada. Aku pergi sana pun lagi, tak mungkin ada. Ini bergantung dengan dia punya kaki dan dia punya mata yang dia tengok. Tapi dia melihat, mungkin saja Allah zahirkan air. Dia menggunakan bahasa iman. Dia tahu apa yang akan berlaku, keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa boleh terjadi. Dan ini yang diperlukan oleh orang yang beriman di zaman kita sekarang ini, mematlamatkan Allah, menjadikan Allah tujuan dan matlamat dalam segala kita punya aktiviti dalam kehidupan. Durus al-hajj yang paling utama, pengajaran haji yang paling penting adalah menumpukan segala yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, karena manasik haji secara keseluruhannya adalah simbol kepada golongan manusia, keluarga, suami, istri dan anak, yang menjadikan matlamat mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kekal sampai hari ini, seseorang itu bila mana pergi ke haji adalah mengingati perjuangan keluarga atau 3 orang ini, secara utamanya Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar, yang kesemuanya adalah simbol kepada hamba-hamba Allah yang ridha kepada Allah, berserah kepada Allah, menjadikan matlamat mereka adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Berlakulah manasik haji hingga zaman kita sekarang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak bahas tentang Hajjatul Wada', ini dah pukul 7 lewat sekarang ini. Hasil adalah intipati daripada durusul hajj, pengajaran yang daripada haji adalah seseorang itu menjadikan matlamat destinasi dalam kehidupan ini adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak seorang pun daripada kita melainkan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka nak jumpa dengan Allah, Allah pun suka nak jumpa dengannya. Siapa yang tak suka jumpa dengan Allah, Allah pun lagi tak suka jumpa dengannya. Setiap orang daripada kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di manakah kita membawa atau apa yang kita nak bawa daripada bekal ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Demikian beberapa pengajaran yang perlu diambil daripada manasik haji, dan kita pun tidak lama lagi akan memasuki 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, dan itu adalah 10 hari
pertama yang dimuliakan, bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat untuk bersumpah, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. 10 malam dimaksudkan di situ adalah 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah, dipilih oleh Allah untuk dijadikan bahan sumpahan agar supaya seseorang itu memahami akan kebesaran 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah, untuk mengimarahkan 10 malam itu dengan aktiviti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan yang paling baik untuk dilakukan pada bulan Zulhijjah ini khususnya adalah amal ibadah kurban, memberikan simbol bila mana seorang itu mampu melakukan amal ibadah kurban. Dan tidak sepatutnya seorang yang mampu berbuat kurban tidak berbuat kurban. Hukum berkorban walaupun dalam mazhab kita adalah sunnah muakkadah, akan tetapi dalam mazhab yang lain, kerana ancaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mampu kemudian tidak melakukannya, maka sebahagian pun mengatakan kewajiban amal ibadah korban khususnya bila mana bernadar. Maka dengan demikian seseorang yang berada di bulan haji, amal ibadah yang utama untuk dilakukan adalah melakukan amal ibadah korban, simbol mengorbankan perasaan kita kerana Allah Subhanahu wa taala, simbol mengorbankan kecenderungan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, simbol mengorbankan keinginan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keluarga yang saya ceritakan sebentar tadi, Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar, mengorbankan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ambillah pengajaran daripada amal ibadah korban itu untuk mengorbankan apa saja yang berharga untuk kita kerana Allah, kerana akan dihal jaza oleh ihsani illal ihsan. Apa yang kita buat daripada perkara yang baik itu akan dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal ibadah yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya kurban yang lebih baik daripada amal ibadah kurban. Sesungguhnya hayawan kurban itu nanti di akhirat akan datang dengan bulunya, dengan tanduknya, dengan kulit penutup kakinya, untuk menjadi saksi di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk memberitahukan aku adalah amal ibadah kurban si fulan. Artinya besarnya ganjaran amal ibadah kurban diberikan perumpamaan dengan jumlah bilangan bulu yang ada pada hayawan kurban itu yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah menyuruh kepada Siti Fatimah yang setelah diperintahkan untuk melakukan amal ibadah korban, kata baginda Rasulullah, wahai Fatimah, saksikan sembelihan korban kamu, kerana Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kamu bermula daripada kambing itu disembelih. Kata baginda Rasulullah, wa inna dama la yaqau fi makan, sesungguhnya darah daripada kambing yang disembelih itu akan berada di sebuah tempat sebelum jatuh ke tanah. Itu leher kambing diletakkan berapa jarak antara leher kambing itu dengan tanah, ataupun unta ataupun lembu yang akan disembelih, sedekat sangat. Tapi kata baginda Rasulullah, darahnya sebelum jatuh ke tanah sudah diterima terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepatnya kabul daripada amal ibadah korban bagi orang yang melakukan amal ibadah korban di bulan haji, maka peluang bagi kita untuk memberatkan amal timbangan kita. Selagi kita diberikan umur oleh Allah kelebihan daripada harta, marilah bersama-sama kita melakukan amal ibadah korban dengan niat agar supaya kita diberi kemampuan untuk mengorbankan segala yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, demi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengorbankan segalanya untuk Allah, Allah jaga. Ismail, Allah jaga. Siti Hajar, Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar di tempat padang pasir yang mungkin mati, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa diselamatkan? Karena Nabi Ibrahim korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim nak sembelih Ismail untuk Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan Nabi Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengorbankan perasaannya untuk Allah, justru dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keberkatan pengorbanan Nabi Ibrahim waktu itu untuk Ismail dan juga untuk Siti Hajar, kita berada di sebuah
agama yang agama ini dibawa oleh orang keturunan daripada orang yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan siapa Rasulullah? Keturunan Nabi Ismail. Siapa Nabi Ismail? Orang yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Keberkatannya sampai hari ini adalah jasa daripada pengorbanan Nabi Ibrahim. Mengorbankan segala yang dipunyai adalah untuk Allah. Apa yang nak dikorbankan oleh Allah akan dijaga dan digantikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik, dan mudah-mudahan di bulan haji yang barakah dan bulan Dzulqa'dah, di hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada kita, angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ampunkan dosa kita, maafkan kepada kita, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala perkuat iman kita, keyakinan kita, dan diberikan oleh Allah sebaik-baik al-istislam al-kamil, penyerahan secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita dengan panjang umur, sehat wal afiah, dan dibekalkan oleh Allah dengan ketakwaan untuk berjumpa dengan Allah dengan membawa bekal takwa dalam keadaan Allah ridha kepada kita insyaallah. Allahumma hdina bihudak wajalna mimman yusari'u fi ridak wala tuwallina waliyan siwak wala tajalna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma faqihna fi din wa alimna tawil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya man waffaq ahlal khair lil khair wa a'anahum alayh wa fitna lil khair wa a'inna alayh. Allahumma la tahrimna khair ma indaka li sharri ma indana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The sustainer, surely.